Kota Medan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Luas Kota Medan mencapai 265.000 km persegi. Demografi persenan agama di Kota Medan adalah Islam 65%, Kristen 27%, Protestan 21%, Katolik 6%, Buddha 9%, Hindu 1,5%, dan Konghucu 1%. Nah, tak heran, di Kota Medan banyak gereja-gereja yang cukup besar. Nah, mau tahu gereja apa saja itu? Silakan bersantai dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, Gereja Bethel Indonesia, Rumah Persembahan Medan. Gereja ini terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting, kilometer 11 Simpang Selayang Medan. Gereja ini masih dalam tahap pembangunan. Untuk ruang utama di lantai dasar saja, gereja ini dapat menampung sekitar 7.000 jiwa. Jika selesai dibangun, gereja ini termasuk dalam gereja terbesar di Indonesia karena memiliki kapasitas sekitar lebih 15.000 jiwa. Dua gereja Pantekosta di Indonesia, Maranatha Medan. Gereja terbesar kedua di Medan ini terletak di Jalan Es Parman, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Gereja ini memiliki tiga lantai, di mana lantai utamanya atau ruang utama gerejanya memiliki kapasitas 3.000 jiwa. Gereja ini beraliran Pentakosta. Yang ketiga ada Gereja Church of Christian Assembly. Gereja ini beralamat di Jalan Gunung Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah jemaat gereja ini kurang lebih sekitar 2.500 jiwa yang dibangun sejak tahun 1977. Yang keempat, Gereja Metodis Indonesia Gloria Medan. Gereja ini beralamat di Jalan MT Haryono, Gang Buntu, Kota Medan, Sumatera Utara. Gereja ini memiliki jemaat dan kapasitas sekitar 2.000 jiwa. Dan gereja ini adalah salah satu gereja Tionghoa terbesar di Kota Medan. Dan yang terakhir ada Gereja Mawar Saron, Medan. Gereja ini beralamat di Jalan Taruma, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah jemaat gereja ini sekitar 1.500 jiwa. Nah, itulah dia gereja-gereja terbesar di Kota Medan. Berikutnya kota mana lagi nih? Silahkan komentar ya. Tetap dukung terus channel ini ya. Terima kasih.